Okay, salam jumpa lagi. Guysnya udah saya buka biar nggak lama lah durasi ya durasi. PS hard disk. Ini seri 39. Keluhannya nggak ada suaranya katanya. Kita coba. Katanya nggak ada suara. Di video sebelumnya udah pernah diupload ya. PS2 nggak ada suara, kita upload ulang lagi. Terus suaranya nggak ada, suaranya nggak ada banget. Udah 100 suaranya nggak kedengaran. Pasang lagi tempat. Rusaknya nggak akan jauh-jauh sih, paling nggak isi suara. VM audio. Ayolah, langsung kita ganti aja ya. Isi suaranya pas nih. Padahal nggak usah dilepas ya, sini aja lah pasangnya, nggak usah dilepas. Nah ini yang diganti, ini nih IC ini nih. Kelihatan ya, fokus. Mau tipe berapapun, PS2 seri apapun, retak suara buat ada di sini suaranya. Langsung coba aja ganti. Oke, langsung kita copot IC-nya. Di sini nih. Kelihatan? Lebih cepat gunakan ini ya, hot air atau pakai solder, lama terus nggak rapi. Aduh, kurang panas ya. Videonya seadanya aja, belum punya kamera yang memadai, masih single kamera ya. Udah cukup. Ganti sama mana ya? Nah ini nih, saya punya kanibalan. IC-nya belum dilepas, masih
asli original bawahnya. Kita lepasnya ini. Kalau pemula emang agak sulit sih, harus hati-hati cara servisnya, pelan-pelan aja. Yang penting kebuka, diganti, pasangnya rapih lagi. Gak pas, kepinggirin. Kita pasang yang ini, mudah-mudahan bagus. Tiup-tiup biar cepat kering, cepat dingin maksudnya. Sambil pasang ini, sisinya harusnya diganti ini fleksi, tapi ini masih bisa digunain. Ininya yang lepas, pasangin lagi aja. Sambil nunggu ini dingin ya, masih panas. Ini juga kita pasangin lagi, tadi nggak usah dilepas ya padahal. Oke, ini juga pasangin, pas, oke. Nah, udah dingin. Coba kita coba. Mudah-mudahan jalan. Langsung tes, kita nyalain, coba ada suaranya nggak ya? Nah, ada, nah kedengarannya, coba reset lagi. Geometri, proses, oke, ada ya, oke, sip.